Kecelakaan lalu lintas antara kedua mobil barang bak terbuka jenis pickup dan truk kol diesel terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Siantar Parapat, Pondok Bulu, Jumat 21 Mei 2021, sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kedua mobil bak terbuka tersebut terlihat ringsek parah. Seorang supir pickup bahkan terlihat terjepit di kendaraannya yang mengalami ringsek parah tersebut. Dalam video yang direkam oleh akun Facebook Rian Andrian, juga terlihat jelas sang supir pickup meminta pertolongan warga. Ia juga menjerit kesakitan saat terjepit kepala kendaraannya sendiri. Puluhan warga di lokasi kejadian akhirnya terlihat membantu mengevakuasi sang supir untuk dikeluarkan dari kendaraannya. Setelah sang supir berhasil dikeluarkan dari kendaraannya, warga langsung memboyongnya ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Terlihat pula dalam video, mobil kol diesel yang diduga laga kambing dengan mobil pickup ini ringsek parah dan terguling di bahu jalan akibat kecelakaan tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui korban jiwa dan apa penyebab kejadian. Dari Siantar, Sumatera Utara, tim TV-nya Buru mengabarkan. Demikian kabar Buru hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara Buru didengar seantero negeri ini. TV-nya Buru, TV-nya kaum buruh.